Praxion paracetamol. Teman-teman, kali ini saya akan menerangkan mengenai obat untuk mengatasi masalah demam dan juga sakit kepala, tentunya untuk turun panas pada anak-anak. Ini obatnya cukup manjur, simak video selengkapnya. Assalamualaikum Sobat Farma. Di kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu obat terbaru dan juga baik digunakan untuk anak-anak, namanya Praxion dengan isi kandungan paracetamol. Sebelum melanjutkan, baiknya klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu untuk selalu mendapatkan postingan terbaru dari channel OK Farma. Sobat Farma, Praxion ini merupakan paracetamol 120 mg per 5 ml. Ini salah satu obat yang biasa tersedia di apotek, teman-teman ya. Neto 60 ml untuk kemasan yang satu ini. Kemudian komposisi tiap 5 ml suspensi mengandung 120 mg paracetamol micronized. Indikasi menurunkan demam, meringankan sakit pada keadaan sakit kepala dan sakit gigi. Jadi khasiat serta kegunaan utama yaitu menurunkan demam dan meringankan rasa sakit, teman-teman, tentunya sakit kepala dan juga sakit gigi. Dengan isi kandungan paracetamol mampu mengatasi rasa sakit kepala dan juga rasa sakit gigi. Tentunya ini baik juga untuk digunakan pada anak-anak yang terkena demam tinggi, teman-teman. Keterangannya sudah sangat lengkap sekali, terdapat pada dusnya dan juga terdapat brosurnya juga di dalam jusnya, teman-teman. Cara kerja obat analgesetik, sebagai analgesik bekerja dengan meningkatkan ambang rangsang rasa sakit. Sebagai antipiretik diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus. Menurut saya obat Praxion paracetamol ini sangat tepat sekali untuk mengatasi demam pada anak Anda, teman-teman, apalagi pada saat cuaca ekstrim seperti sekarang ini yang tidak menentu. Reaksi obatnya cukup cepat untuk mengatasi masalah rasa sakit kepala, sakit gigi, dan juga menurunkan panas pada suhu anak Anda, teman-teman. Dengan rasa jeruk berwarna kuning obatnya, sirup terdapat rasa manis juga. Jadi si anak itu tidak segan untuk meminum obat Praxion ini. Kemudian aturan dan cara minumnya, kocok terlebih dahulu agar kandungan dari obat Praxion ini merata. Untuk aturan dosisnya, suspensi 120 mg per 5 ml, usia 0-1 tahun. Jadi untuk usia balita minum 2,5 ml 3-4 kali sehari, teman-teman, disesuaikan dengan kondisi panas anak Anda. Untuk usia 1-2 tahun 5 ml 3-4 kali sehari. Untuk usia 2-6 tahun 5-10 ml 3-4 kali sehari, dan seterusnya. Anda bisa baca langsung keterangan pada brosurnya maupun pada dusnya. Untuk ukuran minumnya juga sudah terdapat tempatnya, itu pada tutupnya sudah ada keterangan 5 ml, ukuran 10 ml, dan seterusnya. Anda bisa menggunakannya dengan seperti tutup botolnya, teman-teman. Saya beli obat ini di apotek terdekat seharga Rp28.000 per 60 ml, atau juga netonya itu 60 ml satu botol ini, teman-teman. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.